Mungkin jatohnya gue ada, gue pernah ada di titik di mana gue lari dari permasalahan. Oke. Uh, makanya yang tadi gue bilang, gue sempat berpikir kok lemah gua, mental gue lemah ya. Kenapa gue harus lari dari permasalahan sampai pada titik di mana ya percuma gue lari karena masalahnya akan selalu ngejar gue. Yang akhirnya mau gak mau harus gue hadepin. Dan ketika gue udah capek menghadapi sebuah permasalahan itu, cara gue untuk keluar dari uh, stressful stressfulnya, ya paling gue main sama teman gua hang out, gua uh, melakukan hobi gua segala macem, ya yang gitu gitulah. Basically gua ke semua talent yang gua sekarang kerjain, gua kayak gitu sih, gua deketin orangnya, gua gua harus tahu dia kayak gimana, dia harus tahu gua kayak gimana, biar kita bisa kerja sama, karena kita juga hidup selain ngerjain album, ya ups and downs-nya gila. Jadi uh, that's a really good question. Karena da dari masalah-masalah yang datang nih kayak gitu, terus yang seperti yang gue udah bilang tadi kapabilitas uh, setiap individu untuk uh, overcome masalah tersebut itu shows how they uh, how they yang uh, they are as a person. Berpikir sih, karena gue kayaknya termasuk tipe orang yang lumayan pemikir ya. Jadi gue kayak mikirin dulu sendiri gitu. Ya stres kayak sebulan dua bulan stres gitu terus habis itu kayak come up dengan ide-ide uh, yang kayak oh udah gue harus gini gue harus gini dan apa namanya kayaknya gue harus lebih terstruktur lebih harus begini lebih harus begitu gitu jadi kayak gue sebenarnya gue cuma mikirin dan gue ngeset di, di mindset otak gue gue selalu positif kalau gue bisa keluar dari sini gitu lu nggak bisa nge-push terus nih kayak untuk untuk cari solusinya tuh eh gimana nih harus gimana segala macam lu nggak bisa nge-push diri lu terus untuk cari solusi mungkin lu harus stop dulu supaya jernih lagi pikirannya segala macam itu kan maksudnya kayak dilihat dari perspektif lain itu kan butuh energi juga gitu maksudnya jadi kayak ketika lu take time for your uh, take time dulu mentah kayak cari kesenangan yang kayak ketemu sama temen atau segala macam atau gimana cara lo nge-recharge energi lu lah gitu maksudnya Re refleksi diri aja misalkan selama salah itu mungkin lu bakal punya lu bakal punya waktu ketika masalah itu selesai lu bakal berpikir kemarin gue bisa nyelesain kayak gini 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 berarti gue harus lebih baik ke depannya hal-hal seperti apa yang harus gue hindarin hal-hal seperti apa yang harus gue lakuin gitu kalau dulu tuh gue lebih ke ya udah aja gitu kayak ya udahlah biarin aja gitu kalau sekarang gue lebih kayak mulai mulai terbuka kali ya gue mulai ngobrol sama teman atau ngobrol sama yang lebih dekat lagi sama ya teman-teman dekat gue lah gitu pertama-tama pasti masalah tuh ada bobotnya nggak sih jadi kayak lo kadang ngerasa ini berat banget, kadang lo ngerasa ini kayak oh ya udah ini masalah biasa gitu. Nah kalau gue ingat-ingat lagi masalah yang gue laluin, misalnya gimana caranya gue ngadepin masalah ini dan masalah ini, itu biasanya gue bandingin sama masalah-masalah paling berat yang pernah gue hadepin. Ketika masalahnya nggak seberat apa yang gue hadepin, gue tau pasti gue bisa gitu. Apalagi kalau masalahnya repetitif, gue pasti gue selalu bilang ke diri gue, lu pernah ngalamin ini, lu pernah ngadepin ini, masa lo kaget yang kedua kali. Bokap gue tuh selalu bilang kayak semua masalah itu pokoknya kayak pasti ada impact-nya buat diri lu sendiri dan ada impact-nya buat orang lain dan gimana caranya lu bikin impact buat lu dan orang lain itu impact yang baik. Banget. Gua adalah tipikal orang yang kalau ada permasalahan dan ada lagu yang relate, gua ngedengerin itu bisa se Uh, menghayati itu sih satu dinamik yang harus gue laluin lewat uh, bareng lagi aja yang dia dan gue uh, sama-sama nerima kalau misalnya ups and downs-nya kita sikat let's go big eh, tadi gue bilang balik lagi let's go big I'm a very hopeless romantic person jadi ketika kayak gue tuh menemukan orang atau musisi yang uh, lagunya tuh apa ya mempunyai lirik-lirik uh, atau pesan yang ingin disampaikan yang sangat yang kayak uh banget gitu dan gue gue gua paling banget appreciate orang yang punya penataan kata yang baik gitu dan uh, musisi yang yang melekat di diri gue selama 2020 itu ya uh, eh, jelas sih karena gue juga uh, uh, musisi juga jadi kayak musik juga salah satu apa ya setidaknya ada apa ya kayak kayak obat lah gitu kayak kayak medicine buat gua kayak nyat, apa ya mengkosongkan otak gua gitu untuk sementara untuk mengistirahatkan pikiran gua gitu udah kalau dengerin musik ya pasti udah udah lama lah masa kayak kita hidup melakukan apapun kayak segala kegiatan lebih menyenangkan kalau ada musik gak sih gitu yeah. kalau gue dengerin musik sih gua sering banget dengerin musik ya kalau misalkan lagi di jalan buat nemenin gue di jalan atau kalau gue lagi waktu sendiri itu musik salah satu teman gue lah pasti soalnya ya kalau nggak ada musik ya gimana gitu kan? Sebenarnya musik tuh uh, gue bukan yang ngerti banget musik yang mendalami musik nggak, cuman gue lebih ke pendengar sama penikmat musik aja kali ya. Gue kayak gitu aja sih uh, di rumah mungkin gue gabut, gue pasti uh, style musik di mobil gue style musik di motor pun gue nggak pernah nggak pakai headset gitu. Oh, exactly musik kayaknya. Jadi, apa ya, salah satu metode gue yang paling oke, okay karena kan lagu tuh menurut gue banyak banget ya, warnanya gitu. Ada yang sad, ada yang bright banget, ada yang bikin lo seneng, ada yang bikin lo jadi mikir, ada yang bikin lo jadi tenang. Nah, di semua occasion tuh, musik tuh bisa masuk gitu buat gue. Dan uh, salah satu yang bikin gue bisa seneng tuh sebenarnya adalah ketika gue lagi sedih, gue bisa membuat kesedihan gua tuh menjadi sesuatu hal yang produktif gitu loh, jadi gua nulis. Menurut gua musik itu kayak ngasih, selalu ngasih jalan buat gua buat ngadepin banyak masalah, jadi kayak bener-bener gua hidup tuh selalu berhubungan sama musik gitu. Oh iya, jelas banget. Karena gini, uh, mungkin orang lihat gua di luar hahi-hahi, tau gua di kamar, okay. nah, nonton apa gitu kan tau. Mm -hmm. Nah, gue tuh selalu dengerin musik yang bener-bener eh -bener, uh, mellow, yang bener-bener masuk ke perasaan. Lirik -li lah, lirik li banget lah. 2021 harapan gue bohong sih kalau gue nggak pengen punya pacar ya karena lima tahun bohong gak sih bohong dong punya pacar deh, punya pacar satu uh, bisa ngehasilin duit, nggak okay. tahu yang haram atau yang halal, yang penting ada duit <laughs> aja. Okay. Uh, uh, sama uh, ini akan jadi impian gua setiap tahun sih, Gua pengen bisa bikin kedua orang tua gua nangis bahagia. Gua percaya kalau kita lari, kalau kita gerak pasti ada hasilnya. Uh. 2020 2020 kemarin itu kan tahun belajar 2021 ini terapkan oh. itu aja sih lebih ke siapin mental aja sih itu berani sih untuk berani ngeksekusi, berani berangkat berani ya udah kalau misalkan jatuh ya udah jatuh luka ya udah luka yang penting jalan ya gue berharap le lebih ini aja sih lebih banyak belajar dari orang lain kan gue mau tahun ini bakal magang dan bakal skripsi juga kali ya Uh, mungkin mulai dari situ gue mau ngejalanin itu dengan lancar terus juga mau itu yang tadi yang gue mulai ngetis bisnis 2021 ini semoga berjalan sih semoga itu benar-benar bisa uh, ngeimplementasikan apa yang gue pelajari gitu di kuliah gue harap 2021 sebenarnya tadi yang pernah kita bahas kayaknya kehilangan seorang tuh paling susah paling berat dan paling apa ya ya paling paling gak siap lah, lu ditinggal siapapun. Gue harap di tahun 2021 semua teman-teman gue, semua keluarga gue, semua yang gue kenal dan mungkin seluruh manusia di dunia ini bisa saling menjaga dan bisa selalu sehat sama uh, tetap gue pengen ada di mental state yang bisa gue bilang stabil gue pengen orang-orang juga nggak khawatir sama apa yang bakal terjadi besok karena besok tuh bukan bukan apa ya bukan sesuatu hal yang lo takuti tapi sebuah kesempatan yang baru gitu gue pengen kuat sih gue makin bisa bermanfaat buat orang minimal kalau ada orang sedih ketawa deh let gue deh itu gue dibilang joker nggak kan joker kalau di film aslinya kan dia tugasnya nghibur orang tapi aslinya wah sego segoyah itu tuh nah, enggak nah, okay, okay. emosinya gua nggak gue goya gue amat biasa aja <tuk> tapi ya gua ngibur orang aja deh, gitu semoga ada semoga gue pengen banget sih ngibur misalnya ada teman gue yang sedih putus cinta terus apalah kecopetan segala macem ada gua bos gitu tenang aja gitu saban hari gitu aja bos